Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya mau ngasih lihat kalian ini. Kemarin yang video saya yang di Hidoema di Jepang kan kemarin aku ngasih lihat kalau di sini tuh sayurnya nanam buat makan. Terus karena kemarin itu aku itu ngasih lihatnya kan sayurnya belum ini, belum ada buahnya. Nah, sekarang ini saya ngasih lihat kayaknya ini udah berubah sih. Kok sayur wah, gimana sih? Ya maksudnya wis tuku lah sayure satu petik. Sudah seperti hutan. Jeplek-jeplek lawangnya. Ini timunnya kayaknya udah dipetik. Timunnya udah dipetik. Ini baru pukul lah. Kita lihat ya. Yang banyak itu ini selada. Selada kayaknya. Tapi ini teremnya udah tumbuh kok. Ada yang besar kayaknya. Kalau ada mau tak sambil. Wah, udah dipetik orang keduluan. Apa ini yang metiknya? Wah, ada ini nyambel terem laku. Tapi kok segini? Petik nggak ya? Petik nggak apa-apa lah ya. Metiknya gimana sih? Ini aturan metik terong itu nanti satu tahun nih. Lihat dulu. Mana sih metiknya, nggak tahu aku. Payah. Lihat ini. Ini namanya pare. Pare itu rasanya nenek-nenek buahnya nih. Pare itu rasanya pahit. Seperti omongan dia, manis di awal, pahit di akhir. Nah, ini. Ini tuh namanya nggak tahu timun. Timun kayaknya ya. Ah, timun atau apa tapi berduri. Pokoknya yang kayak timun tapi berduri. Nih. Kalau kemarin kan waktu tak kasih lihat itu belum ini. Belum kayak gini. Nih, ini jatana. Lah, ini. Ini tuh buat semangka. Nih. Tapi semangkanya belum ada. Terus tadi aku bilang sayurnya berbuah bisa dipetik cuma terong. Terong. Lumayan lah ya. Jadi itu di sini ini kalau sore itu disiram, kasih air. Tuh tomatnya juga udah tumbuh. Bentar, aku mau ngasih lihat tomatnya gimana ya. Melompat lah. Lihat sini. Wah. Nah. Tapi masih hijau. Kelihatan kan? Masih hijau. Ini ada terong lagi besar. Petik lah. Metiknya gimana sih?
Kayaknya salah aku metiknya. Biarin lah nih. Mau aku sambel. Terongnya kecil. Gak suka aku terong kecil. Sukanya terong besar. Aku itu pengen Jipang, tapi Jipangnya gak ada. Mau ngapain lagi ya? Masa apa lagi ya? Goreng telur lah ya. Eits. Kira berbuah. Goreng telur pakai ini, daun bawang. Tapi metiknya gimana ya? Aku kok nggak tahu metik daun bawang. Udah gunting nggak ya? Seneng kan kayak gini? Bisa nih nanti kalau pulang ini dicoba di rumah. Itu ini kangkung. Ini kangkung ini nggak bisa dibalik karena kalau dibalik jadinya kungkang. Nggak lucu lah. Kungkang temennya Kongging. King Kong. Ini apa sih? Gimana sih aku tuh di sini nggak tahu tanaman padahal di pertanian. Ini apa sih kok kayak sende ini? Kayak sende. Bosan nanti kok kayak sende. Aku pengen masak kangkung, tapi kalau aku masak kangkung, kangkungnya cuma segini. Ini nih. Ini udah bekas orang masak. Jadi kalau masak tinggal ini. Petik. Udah bekas orang ini masak. Ya aku tuh mau petik ini, tapi caranya gimana? Dipuntes aja ya? Kok dipuntes sih? Bahasa Indonesianya apa sih dipuntes? Aku tuh mau nge-vlog pakai bahasa Jawa. Tapi takutnya ini pemirsa aku dari Sabang sampai Merauke. Mau pakai bahasa Indonesia tuh medoknya kebangetan. Mananya ini? Kayak mananya? Jadi orang Medan aku. Gak totaknya ini. Kayak mananya aku ambilnya? Wah, ada ini. Kayak mananya mama ini? Mama ini gak ada otaknya mama ini. Astagfirullahaladzim, kok mama gak ada otak. Ini gimana sih ini? Ini dipuntes aja gak apa-apa kayaknya ya. Aku takutnya nanti salah ini, salah petik. Salah petik, aku puntes, temanku marah. Kenapa ini sayurnya kok dipuntes? Sayur kayak gini kok dipuntes, dibubut gitu loh. Dibubut gundulmu. Kayak mananya ini aku. Awak pun peningnya. Oh alah, taruh situ dulu lah. Kita pundes ini dulu. Kayak mananya awak ini nak mundes ini. Ini cekrek aja sini ya. Cekrek gak ya? Besarnya ini sayang kali mau dicekrek. Muntes ini aja pun nanti 1 tahun. Telur mau digoreng pun sampai menetas. Sini aja lah. Bismillah. Cukup lah ini buat goreng telur. Goreng telur sambal tomat. Keluar airnya kawan. Nih. Dulu kan enggak kayak gini kan, belum kayak hutan kayak gini, masih ini, masih belum ininya aja belum merambat.
sekarang udah merambat. Udah kalau orang kalau udah masak se eh kalau orang udah masak, orang kalau mau masak sekarang ini, kalau dulu kan masih, oh ini kawan kawan sahabat kali kayak keke ini lo nggak tahu aku namanya, pokoknya itulah, kalian lihat ini nanti tahu sendiri apa namanya. Aku tuh bukan pakar tanaman jadi nggak tahu. Terus memetik apa lagi ya, nggak ada yang bisa dipetik, petik hikmahnya aja lah. Petik hikmah. hikmah kok dipetik. Ah, pengen timun tapi nggak ada. Ada nggak ya buahnya? Bentar, aku incengkan. Aku inceng. Kayaknya memang nggak ada lah. Udah nggak usah maksa. Oke, udah dapet ini. Ini nanti yang ini buat yang ini nih, yang geter-geter ini. Ini buat goreng telur. Yang ini buat nemenin telur. Jadi terangnya ada telurnya, tapi telurnya satu aja lah. Kalau telurnya dua nanti kemblekaran. Apa sih bahasanya kemblekaran? Oke, kita pulang. Kita buka ini. Aduh. Oke, kita buka.